Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada malam ini dengan saya terbaca 2-3 hari lepas tentang kacang panjang, tapi saya tak tahu bila saya nak cerita sebab walaupun dia nampak simple, tapi saya terkejut bila saya tengok dia punya apa kandungan zat dia, apa tu, nutrien dia tu. So malam ni anda dah tengok kan kacang panjang macam mana rupa kan. Daripada saya ambil daripada peti ais tadi ni, masih basah lagi. Anda semua, saya rasa kacang panjang, kalau siapa tak tahu, memang nak kata manusia tak manusia tak tahulah kan. Okay, terutama sekali wanita harus tahu kacang panjang, terutama sekali di Malaysia. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, siapa cerita masuk angin atau dapat gastrik, kembung semua kalau makan kacang ni? Okay, memang ada cerita pada malam ni, walaupun ringkas, tapi disebabkan benda ni dah lama dah asal-usulnya daripada Yunan, kata orang di China, asal-usul kacang ni. Okay, berarti dia boleh ditanam bukan saja di negara kita, bahkan di kebanyakan negara. Bak kata orang di Amerika pun dah ada ditanam juga di sana, walaupun asal daripada Asia. Namanya Vigna Anguiculata. Nama ni saya tak akan ingat, tapi nama-nama biological ni kan, dia punya nama sains tu kan. Jadi kita selalu makannya yang dah matang, yang dah masak betul, ataupun yang mentah, ataupun bukan mentah, maksudnya yang belum memang mentah, tapi yang belum apa, belum cukup masak, yang muda lagi. So jawapannya, anda pun dah tahu kan, ramai orang ambil yang masih muda lagi kan, maksudnya yang belum tua lah. Jenis-jenis kacang macam ni, bukan kacang, sebenarnya dia sayur. So yang penting ialah kita mulakan dengan cerita yang orang tahu, yang kacang panjang ni dia punya kalori sikit, cuma kita tak tahu berapa. Dari segi ukurannya, dalam 100 gram tu cuma 45-47 kalori, rendah lah kira. Okay, dan dia karbohidrat cuma 8 gram, berarti dia bawah pada 10 gram tu untuk 100. Lain kali kalau orang kata 100 gram, kalau karbohidrat tu cuma katakan apa, cuma 10-12 ke bawah, itu paling apa boleh diterima pakai untuk nak jaga badan ke, ataupun nak lawan dengan masalah diabetes ke nanti, insyaAllah. Protein dia kecil ataupun sikit, 2.8 gram, maksudnya sikit juga. Lemak paling sikit, dan kolesterol tak ada langsung. So yang kenapa saya nak cerita juga, walaupun simple sangat kacang ni, rupa-rupanya dia kalau tak masak pun, dengan mentah-mentah dia ni macam ni, you potong-potong dia halus-halus ke, panjang-panjang ke, kalau belum you buat sayur ke, belum goreng ke, belum campur dalam gulai ke apa-apa, dia yang bagusnya sebab dia ada banyak vitamin. Contohnya especially vitamin B lah, dia ada thiamine, apa tu, dia ada riboflavin, pantothenic acid, niacin, ada folate lagi. Folate ni memang bagus untuk orang pregnant, you amalkan ni. Okey, basuh elok-elok, kalau tak ada apa, kalau rasa macam kempunan nak gigit sesuatu, gigit kacang panjang ni. Buat macam kudapan ataupun snack dia. Pandai-pandai lah you kan. Sebenarnya dia tak berapa apa tu menyusahkan orang kalau nak makan. Potong lebih kurang 1-2 inci ke, boleh gigit-gigit. Kalau saya tadi, saya potong halus-halus, buat macam laksa Johor. Tahu tak, laksa Johor kan dia banyak pakai apa tu jenis sayur macam ni kan. Cantik dia, rasa pun rangup. Tapi yang penting dia ada lagi vitamin A, ada vitamin C sampai antara 30%, betul, 31% vitamin C. Banyak tu. Kalau you ambil dalam apa tu tadi berapa, 100 gram je, 100 gram tak banyak kan, lebih kurang 100 gram tak ingat, 2-3 batang ni, kalau you potong tu lebih daripada 100 gram dah kan. So 30%, jadi kalau you ambil 7-8 batang punya apa tu jumlah, dah hampir cukup untuk supply you vitamin C untuk seharian tu. Cun tak? Cun lah. Lepas tu vitamin A bagus untuk kalau penjagaan mata semua kan. Vitamin C bagus untuk penyakit, anti-inflammation, kulit, bagus. Jadi sodium pun ada, tetapi tak banyak pula tu, 4% saja. Potassium dia 5%. Jadi kalau you dengar kalsium dia, copper dia, iron dia, magnesium, manganese, apa tu ada lagi, phosphorus, selenium, zinc. You kalau dengar perkataan ada magnesium, potassium, tu zinc, lagi apa, dengan sodium, potassium, magnesium, kalsium semua tu, wah dahsyat lah ni. Tengok ada iron lagi. Jadi kacang sesimpel, saya ni kadang-kadang
saya nak daripada sekarang belajar tentang yang simple-simple ni. Saya tak mau lagi ambil yang terlalu canggih-canggih sangat, sebab yelah kan, tak semua orang mampu beli. Yang ni saya kira kita semua mampu kan. Okay, lebih-lebih lagi kalau siapa ada tanah tu, cubalah tanam sikit kan, sebab dia kan dia berjurai-jurai turun tu, cantik pun. Makan mentah lebih baik daripada you masak ataupun you dah apa tu, orang panggil panaskan dia. Sebab apa? Dia masa mentah-mentah tu dia banyak lagi dia punya zat yang belum hilang. Ataupun kalau dia rebus pun kadang-kadang sup tu kadang-kadang you buang. Dalam sup tu sebenarnya ada semua mineral vitamin ni tadi yang saya sebut. Okey, baik. Nombor satu ialah saya dah ulang tadi mengatakan dia low calorie. So siapa yang nak jaga apa tu diet, nak jaga berat badan, ini antara makanan-makanan yang memang pejam mata lah, boleh ambil, tak kisah sangat. Okey. Cuma sebelum saya terlupa, orang gout disebabkan dalam tu pun ada jenis kekacang dia. Kalau you sensitive, jangan makan terlalu banyak ni. Boleh tak ambil? Boleh. Tapi jangan sampai satu pinggan nak ambil apa kacang panjang ni. Setengah orang nanti buat buat macam pasmur lah pun dia campur kacang panjang juga kan. Kalau buat benda-benda yang berbentuk rasa Johor tu, saya kata tadi, be careful. Kalau you ada gout. Okay. Lain pada itu, potasium dia walaupun tinggi tapi taklah setinggi. Jadi dia karbohidrat pengendah, jadi you tak payah risau. Okay, tentang nak naik berat badan dan sebagainya. Very good for ambil fiber pun. Jadi fiber dia dalam bentuk soluble dan insoluble. Maksudnya dia boleh larut dan tak boleh larut. Satu untuk you jaga apa tu, untuk buang air besar, untuk menjadikan kita punya najis tu supaya dia elok formation dia. Satu lagi ialah untuk menjaga bakteria yang baik. Ha, dua-dua dengan cuma kacang macam ni saja. Ya, saya ni memang dah daripada beberapa hari lepas sejak saya baca tu, lagi you baca, lagi you belajar, lagi you, nombor satu you bersyukur Tuhan bagi ilmu tu, tapi nombor dua you macam wow, ha, macam tu, you macam amazing lah. Kalau macam ni je kita kadang-kadang tak hormat dia. Nombor satu sebab dia kacang panjang macam ni kan, kadang-kadang kita relax ya kan, sebab dia bukan orang panggil exotic ataupun makanan untuk orang ni lah, maksudnya orang kayangan ni kadang-kadang kita kena tengok betul-betul macam ni. Kadang-kadang dia buat tak nampak aja, tetapi sebenarnya the best, one of the best. Kolon bagus, saya dah sebut tadi, untuk anak usus besar. LDL dia menurunkan apa tu, dari sudut sebab dia tak ada kolesterol dan dia juga tidak ada fat yang tinggi. Jadi kalau you makan banyak-banyak, dia membantu disebabkan fiber tu menurunkan, even kalau you ada high cholesterol. Saya ada borderline cholesterol yang tinggi disebabkan genetik. Tahu genetik tak? Jagalah macam mana pun. Adik-adik saya tak check pula, tapi saya tu kalau kadang-kadang tu punya jaga, punya diet, punya, you tahu lah D&D diet kan serius juga kan, pun kolesterol tu tak mau juga turun. So kita tahu, kita yang ada apa tu, yang degil-degil kolesterol tu, makanan macam ni patut kita jadi teman rapat dengan dia. Seterusnya, folate, saya dah kata tadi ada 15% folate tinggi dalam makanan ni. So dia bagus untuk orang pregnant, orang tengah hamil, janinnya bagus, you know, sebab folate diperlukan untuk apa tu, penumbuhan backbone, spine, you punya apa, saraf semua tu, supaya apa tu sempurna baby. Kan, bila dia ada juga dengan apa tu vitamin C lagi, 31% tinggi sekali vitamin C dalam ni. Memang cantik sangat. Tak payah kita hari-hari nak kena beli orange yang mahal atau buah-buahan overseas, import semua. Kacang panjang sahaja. Terus lagi. Yang ni, nombor tujuh ni, saya kalau cerita kat you kena pegang ni betul-betul. Sebab apa? Ramai orang sebut perkataan antioksidan. Kadang-kadang kena beli kat farmasi yang canggih-canggih, yang mahal-mahal. Ni kacang panjang ni saja dah ada antioksidan. Dalam kacang panjang ni ada, kan saya sebut antioksidan, vitamin C pun boleh, mineral dia yang banyak tadi, kalsium, copper, iron, magnesium, phosphorus, selenium, zinc tu memang cun. Saya ingat dah cukup package macam tu. Lepas tu ada lagi dia panggil beta carotene, yang famous dengan carrot ataupun dengan makanan-makanan yang lebih terkenal macam tomato dan sebagainya tu kan. Dia juga ada phytonutrient. Phytonutrient tu nama sains je, tapi maksudnya phyto tu daripada plant, pokok, tumbuh-tumbuhan, nutrient zat, itu je maksudnya, zat daripada tumbuh-tumbuhan. Tetapi zat yang bagus, tak semua yang ada tinggi dengan seperti flavonoid, nama-nama seperti zeaxanthin, pernah dengar kan? Zeaxanthin, apa tu lectin, apa tu catechin, nama-nama macam ni selalunya makanan-makanan cruciferous vegetable tu.
yang famous untuk kanser semuanya. Sebab sekejap lagi saya cerita, dia juga boleh menurunkan risiko kena kanser. Dahsyat tak dahsyat dengan kacang panjang? Jadi Tuhan menjadikan semualah, semua tumbuh-tumbuhan, terutama sekali buah-buahan, sayur-sayuran ni, jangan you lepas peluang. Tak kira lah you nak ikut diet mana pun, asalkan ada jenis-jenis ulam macam ni. Ni orang buat ulam pun, betul tak? Boleh sangat-sangat. So kita kena bangga, bukanlah kita bersyukur dengan orang yang, maksudnya kita yang duduk di Tenggara Asia macam ni kan, banyak makanan-makanan kita yang sebenarnya sehat-sehat. Jadi tak sepatutnya kita sakit, kalaulah kita tahu daripada awal dan kita ikut. Cuma daripada sekolah tak diajar pun pula jaga makanan. Sambung cerita, vitamin A banyak untuk penjagaan mata, 29%. Saya dah sebut tadi, dia punya mineral-mineral tu one of the best. Okay, stroke. Penyakit stroke boleh dibantu, penyakit cardiovascular disease. Heran eh, sampai penjagaan jantung, in fact kebanyakan yang saya baca, dia tulis jantung nombor satu sebagai dia punya apa, manfaat dia. Yang saya ambil tadi bermula daripada low calorie, tapi kalau you baca betul-betul, you ikut dia punya kajian dan penulisan tentang kacang panjang, semuanya penulisan tu ke arah jantung dulu. Oh, dahsyat eh. Sebab apa dia, bila you makan kacang panjang ni dengan zat yang saya cerita tadi tu, dia especially vitamin B semua tu bagus untuk apa, energy dan juga untuk peredaran darah. Jadi bila tingginya peredaran darah, lancarnya peredaran darah, bak kata orang Chinese, kalau you punya yin dan yang tu balance, disebabkan blood flow tu laju, mereka traditional Chinese medicine, one of their first approach is to make sure that your blood flow very well. Maksudnya you punya apa tu, darah tu berjalan dengan lancar. Once perdarahan kita atau kelancaran darah kita tu kira stabil, semua penyakit insyaAllah, orang kata apa, boleh, qi tu boleh, yang tak elok tu boleh dibuang. Jadi sebab tu mereka lebih menekankan kepada blood flow. Yang ni sebab itulah jantung boleh dijaga melalui blood flow atas dasar kacang panjang, banyak mineral-mineral yang kita tak sangka. Sesimpel kacang panjang tu yang best. So masalah stroke, masalah immunity, zaman sekarang immunity silakan. Digestion kita, memanglah kalau dia banyak serat, confirm fiber. Makanya ada kaitan dengan juga diabetes mellitus. Orang diabetes, ini makanan you juga untuk menstabilkan gula. Telah dibuat banyak kajian. Jantung, masalah gula, masalah blood pressure pun. Selalunya 3-4 serangkai. Kalau you boleh jaga diabetes you, selalunya you punya blood pressure pun insyaAllah. Kalau you blood pressure pun cantik, gula pun cantik, selalunya jantung pun terjamin. Termasuklah masalah constipation tu biasalah. Kalau siapa saja yang boleh jaga masalah fiber, kolon, kan, selalunya fiber yang soluble dan insoluble ni, masalah constipation akan lerai, akan selesai. Dan jangan-jangan you bermasalah tentang stamina, disebab apa saya kata tadi, vitamin B ini antara kebaikannya. Baik, vision, penglihatan first class. Sebab apa? Vitamin A, kan saya kata tadi, A dan C antara yang tertinggi dalam kacang panjang. Dan disebabkan dia ada mineral yang cantik-cantik, maka tulang kita dan apa tu gigi kita pun, orang panggil apa, adalah baik untuk penjagaan kesihatan gigi dan tulang. Ujung-ujung sekali, ada kaitan dengan osteoporosis jugalah. Bila you dah ada cukup, vitamin K pun ada dalam tu, saya tak sempat sebut tadi, vitamin D pun ada juga. Dan ujung-ujung sekali, kalsium secukupnya. Dan you tak payah lagi nak ambil daripada susu, you know, yang kadang-kadang nak kena beli vitamin semua, tak perlu lagi dah. Kata orang-orang Indonesia, orang-orang kampung di sana, memperindahkan payudara mereka dengan melumur apa tu, diambil kacang panjang ni, ditumbuk elok-elok, dilumatkan dia, lepas tu dioles bahagian payudara. Saya serahkan pada anda untuk mencubanya. Sedap bahasa dia, memperindahkan payudara. Okey, apapun ni, anda kena cuba dahulu. Bagi saya, yang penting ialah, boleh tak kita makan ni setiap hari? Jawapannya boleh sangat. Dan buatlah bermacam ragam macam mana you nak masak. Tapi saya lebih menggalakkan
Sebab ada juga penulisan mengatakan kalau masak tu dia kurang sikit. Seperti biasalah, kalau apa-apa saja you masak, kecuali tomato yang boleh dimasak, baru naik dia punya lycopene. Tapi jenis-jenis sayur macam ni, bila dia tengah rangup, yang tu dia tengah mari, dia punya zat-zat tu masih lagi fresh, tak rosak, tak larut dalam air panas, atau direbus sampai lembik, atau digoreng sampai dah tak nampak kacang panjang kan kadang-kadang. So cukup, saya janji cerita pendek. Ini maksud saya cerita pendek tu, jangan kita panjang-panjang. Cukup ya pada malam ini. Lagi sekali saya mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi dengan kebiasaan kita, mendoakan supaya dunia anda bahagia dan akhirat anda syurga tetap, insyaAllah. Let go and feel good. Bye. Jumpa lagi. Be happy, okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di Universiti Hospital. Dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda. Kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu.